그래, 뭐, 위스노, 위스노, 위스노. 쌉. You like it? 아, 예. 예, I don't get. 아제 좋고 아제 안컷 액셉 나자 Udah, aku jelek. Bye-bye. Udah, aku jelek. Bye-bye. Jadi ini Rafa, pembalap cilik kita. Rafa, gimana rasanya? Ya, malu-malu sama Kero nih, sok cool. Kenapa jadi gimana nih? Malu-malu. Rafa? Lihat dulu ini. Ayo, ngomong dulu. Kita abis mau ngapain? Ngomong. Tuh kan anaknya gitu. Masa dia bisa sama sini? Aku sambil her, oke? Kita di sini sampai kapan? Sampai tanggal 16. Umurnya berapa dia? Dia umur 11 tahun. Dia juga pakai balapan di sini. Dia ya lumayan lah. Dia kalau di Jakarta keren. Kalau di sini gimana Rau tadi kemarin kita gimana? Pas latihan gimana? Pas latihan enggak jago sama sekali. Pas latihan jadi malah karena airnya dingin, udaranya kering. Jadi kayak belum biasa, jadi kita harus kayak sering latihan-latihan terus di sini, harus sering latihan, sering lari. Supaya kita tambah keren. Di sini siang karena sini Amerika. Siang. Pagi. Siang. Kamu mah pembuli, kamu nggak bully dia. Kita di sini mau lari. Napa? Ini dia. Kamu mah pembuli. Mas Lali pucat apa? Caca. Kamu mau kopi gak? Gak mau. Kopi? Bentar ya. Gue kopinya yang mana ya? Yang kemarin apa sih? Nama bang? Lagi gimana sih mas terang? Lagi gede ya? Amerika cuma balapan guys. Anak kecil. Kita mau lari 5 kilo gak? Iya gak? Iya, 1 kilo. 1 kilo aja. Karena kalau desa sendiri di laut. Gede ya lari yang di tangganya. Sombong. Enggak. Anak ini sombong kadang-kadang. Gue suruh 5 kilo aja.
dia mau, dia mau 3 kilo tapi 2 kilo naik tangga. Enggak, soalnya kalau misalnya lari 5 kilo kalau itu udah bisa ketinggalan sama aku karena tangga kan, kan, kan kamu ada Wisnu bisa temenin kamu. Gue tau, gue lagi gitu. Ya udah, kita ntar larinya di tempat. Lari tempat aja. Lari tempat. Dan ya lari nih, gue udah lari kan, gue dipotong sama gue, wow, jauh banget sih. Nggak, kamu lari nanti, ini aja. Dari mana ke mana gitu langsung, lebih cepet. Ya sih, tapi 5 kilo. Kamu juga tuh terlalu kecil, pendek banget, 3 kilo mah, anak kecil. Emang anak kecil sih, cuman seru. Ini bukan ini adanya dari mana orang ngambil kayak gini adanya. Mau lihat nih. Ngapain? Dia balapan nanti di kelas makan amateur. Ya? Amateur rack lights. Berapa? Makan minum. Itu dibilang adanya bangsa. Berapa? Itu dibilang adanya bangsa. Iya. Makan. Gila kakak gua ganteng banget. Berapa? Beli makan di mana? Kenapa? Ya enggak tahu, Mbak. Om, ini aja belinya untuk Wisnu. Boleh ke Wisnu sih, jangan untuk Wisnu. Maksudnya beli sosis yang itu. Apa tuh anaknya malu-malu banget. Harus dibilangin bergerak. Suruh Rafa upload foto di Instagramnya dong. Follow ya, follow Rafa Miza. Rafa Miza underscore. Instagramnya belum ada apa-apa sih. Terus itu. Kalau banyak kamu tuh nggak pernah makan anaknya, anak kecil aja nawar. Kalau itu deh tuh, kalau jalan kayak itu ya, kalau itu makan jorok. Ini gede deh, itu. Nih. Jorok banget, itu enak. Ini keju, mau keju nggak? Ayo buat keju. Ini keju deh. Di sini jam 7 pagi, soal dari kelas. Kau sedih siapa? Hah? Lo nggak liat? Itu bukan adik gua, woy. Bukan adik gua. Dari kemarin itu makannya kuning mulu. Dari kemarin itu makannya kuning. Ya. Gue gak tau itu ada cheese atau mustard, gue gak tau. Itu bisa cheese apa mustard terus? Cheese. Tanding kapan? Tanding tanggal 12. Jadi si Rafa tanggal 10, Wisnu tanggal 11, gue tanggal 12.
Era tanggal 13. Salah ada. Enggak usah minum. Menang barannya lagi di dalam. Belum masih jurus dulu bayangan ini kayak di dalam. Batuk mulu sih. Sakit. Sakit apa? Batuk. Dinam harusnya cepat sembuh. Iya. Udah di Amerika. Dinam belum? Udah. Buat apa? Hah? Buat apa? Batuk. Ya, buat apa? Buat apa? Itu obat ya, pilek. Pilek. Batuk. Tapi nggak tahu. Aku nggak bisa mau tinggi. Itu ada. Jadi kamu sering minum air putih ya, tapi jangan minin. Hello. Hai. Yap. Ini sarapan. Kok kamu lu sih di videoin? Semalu di videoin malu. Ya, berapa? Terus sambil. Dekat gue lo, nabrak gue lempar lo, tebeknya gue lempar. Makan dulu aja, jangan berantakan. Eh, mau makan dulu. Wisi berantakan. Wisnu dong, Wisnu nih. Wisnu lagi makan. Orang-orang di belakang ini pada makan semua, gue gak makan. Erol gak makan. Gue juga belum makan. Mbak, sayangnya aku. Jangan diizum aku. Jangan izum aku. Caca marah. Nah, kalau ngapain caca marah, caca gak marah. Rafa punya pacar enggak? Oh, enggak tahu makanannya. Ada namanya. Namanya Ruben ya? Namanya Spider-Man. Namanya Kylie Spider-Girl ya? Bukan, beneran. Bang, men, Jesse di empang bisa enggak? Bisa di empang lah, men, Jesse. Cuman dimin aja dulu situ, taruh. Jadi kan pemain mainin ini. Kayak banyak kan punya caca deh. Punya gue paling keren. Paling susah kayak cari punya caca. Punya caca paling keren sih, gue suka yang itu. Punya caca keren. Punya JJ juga lumayan bagus sebenarnya, keren juga. Ini aneh, ini gila sih. Bagus banget sih JJ. Guys, biasanya semua like foto gue di Tokopedia. Eh bukan Tokopedia, like foto gue di Instagram. Yang terakhir, yang gue coba bayangkan Naruto tuh gitu. Jiri si Rafa mirip bahasa maksa. Seneng dong. Seneng lah gitu. Kalau dia bilang mirip itu baru lo nangis. Nunggu era foto jadi 7. Era puasa besok guys. Jadi stay tune. Stay tune era foto. Era jadi fotonya juga sama-sama kayak kayak gue gitu mirip-mirip nyontek. Nyontek. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Live bareng Nazla. Tadi udah live bareng Nazla. Kalian ngeliat sih. Tapi cuma sebentar banget. Cuman kayak 3 detik. Dan. Kok gak perlu? Mana gak perlu? Mana perlu? Ini gak pakai tangan. Kamu udah belum makan ya? Mohon maaf, kalian berdua saudara, kita cuma berdua. Gue sama Ero. What's up? Yang ini teman kita, Wisnu. Ini juga teman kita, Rahma. Tutup pandin dulu. Iya.
Bang, malam-malam Bim. Main Mobile Legends enggak, Bang? Main dong. Nih, Rafa nih mainnya jauh banget nih. Dia udah apa? Diri mitik. Enggak, aku baru. Eh, pernah mitik kan? Oh, ya udah. Ayah. Aku yang dikabari. Main Call of Duty enggak? Mau main, cuman di sini belum bisa online. Sumpah. Udah download Call of Duty di iPad. Tapi enggak bisa main yang online-online gitu, kayak enggak orang. Dibilangnya belum ini. Apa sih? Aku mau iya. NATO gua belum bisa online di North America. Kamu NATO lagi ngelanjutin awan-awannya. Gua juga di sini. NATO. Main PUBG enggak? Main. Main semua tau gue. Ini bagus banget ini. Rafa emang umur berapa? Rafa umurnya 11 tahun. Menen umur banyak banget dah. Emang gak boleh menen umur? Hah? Kan kita baru live yang nonton tuh banyak banget. Ini dikit. Banyak sih main. Main FF gak? FF apa ya? Fire ya. Apa? Di Fire. Aku gak main. Ya. Tapi aku tau namanya. Gak usah sombong. Ntar balapan. Gak ada gue. Sendirian. Gak ada yang liatin. Ya Allah. Enggak. Gue di mobil bokap. Ya gue juga di mobil bokap. 11 tahun di bibit trogan kan ya. Udah belum? Aku ganteng sih jujur. Buang makanannya. Enak aja. Ya tuh. Mau. Wah. Sekalian. Jangan ditungguin wes kalau lari wes. Tinggalin. Tinggalin. Mau. Ya udah. Berarti Rafa kalau lari tinggalin ya. Tinggalin apa? Sekarang. Tuh. Tuh, kanan. Kanan. Baik, pas gue dibawa sampai di bang, jangan. Udah lari, jangan tinggalin aku. Takut banget dia lari. Kayak Din belum ini deh. Belum bangun. Ya udah berarti kita larinya sama aku aja barengan, temen. Jangan stop ya. Terus sama aku. Aku gak suka stop, pas aku tinggal. Gak bisa. Ini gak bisa aku menitip. Pokoknya jangan tinggalin aku deh. Apa? Gue kira gue berhenti tuh. Ikutin aku kan. Woy, gue gak bisa gue request ya. Enggak, Rafa mendingan lari sendiri. Tapi kita ikut mirip dah pakai mobil. Jadi misalnya kita dua bertiga yang lari. Baru si Rafa lari sendirian. Di tempat biasa yang itu. Gue nggak bisa buka request ya? Yang itu yang di luar campground. Campground sana situ. Situ. Kayak gue bingung semua. Eh, depan campground situ. Gue nggak bisa buka request ya. Jadi dia lari kita ke mobil kita ngeliatin mobil. Kalau gue nggak bisa buka request. Ya. Kayak banci, kayak lujing. Yeah, bokap lu kayak banci. Namanya siapa, Rez? Buka dong, request-nya mana request-nya? Bisa baca tadi.
Iya, udah gue hide kok. Ketemu juga diem kali. Orang-orang kayak gitu mah ketemu juga diem. Dressnya ketahuan semua. Iya Rafa apa? Iya Rafa, Rafa Miza. Rafa Miza underscore. By the way, yang buat ke Rafa. Tapi dia belum belum ada foto. Sing buat handphone buat hari. Berat ini Pak. Nazanya mana? Nazanya di Jakarta dong. Bilang parkir sini apa di bawah? Yang itu tuh. Atas aja udah capek. Nah, ini parkir yang langsung itu. Oh, itu aja boleh. Sama gua enggak mau gondrong, aku enggak mau. Gila, yang ngeliatin Rafa like 20. Ya itu berapa? Set. Yeah. Coba sama Rafa live. Aku mau apa? Nah, kalau kamu hilang Andi. Kalau kamu hilang gimana? Hilang apa? Hilang tinggal gimana? Gimana ke phone-nya? Kontaknya gimana? Apa? Itu buat emergency aja handphone. Ya gimanain? Apa yang beli handphone kalau nggak ada handphone? Cuma buat main game aja sih, main PS aja di rumah. Nah benar. Dia aja itu, ini Switch. Saya mau gamenya. Apa? Oh. Aero. Mau beli Samsung yang jelek aja. Iya. Terus beli game yang bagus. Samsung yang kemarin dong. Udah lah, soalnya kita sih bapak itu kok terang sih karena gelap ya mobil gua masih sini ya. Oh, itu orangnya cewek yang nyetir jadi tadi baru saya parkir itu lo baru saja tuh orangnya. Oh dia paling gua lari. Nazlah dong, lagi Nazlah. Ini kakak Ero nih. Tekan dulu bang, tekan dulu. Kenapa gak kita tekan dulu? Enggak, maksudnya kayak mau lari. Lu setengah tiang ya, Bang? Hah? Rafa kelas berapa sih? Aku belum ambil opi. Bawa itu lu, santai dulu. Harus lari langsung. Itu yang biasa mau lari langsung. Masih gak
Sini jam 7.20. Agi. Troy. Setelah itu gue setiap pagi kesini naik tangga, turun tangga, lari turun tangga, naik tangga lagi di sini. Pernah skip olahraga nggak? Pernah lah. Kan lu juga manusia, bro. Bukan robot, bro. Ntar kita tangganya yang sebelah aja ya. Sebelah kiri tangganya. Tangga yang sebelah. Bas juga. Udah tangga. No skateboarding on the or blah blah blah. Aduh, pegel banget. Aduh. Kamu bukanya nggak apa? Iya. Mau nggak? Nggak bisa. Mau dibuka katanya. Nggak, bang, buka aja. Ini anak nih, ya. Lama-lama pengen gue dorong ke kolam. Mau nggak? Kalau dibilang jangan buka, jangan buka. Pas foto enaknya ini, bingung gua. Gua kedinginan banget. Nih, enak bandel. Bandel banget. Jadi kan ini kan, gelang ini. Kita pakai oh enggak jadi katanya jadi Rafa itu Rafa Isen. Jadi katanya dulu Rafa itu ngeliat gue di Asian Games terus dia mau jadi atlet jet ski ya nggak? Hah? Ya nggak? Terus dia setiap hari latih. Awalnya dia latihan setiap Sabtu selama setahun. Jadi jago sekarang. Jadi gue ngelatih dia pas dia udah mulai-mulai bisa lah. Kalau Errol ngelatih dia.
Suruh lari dulu juga males, suruh latihan males nih. Makanya males nih, itu. Iya. Awalnya nggak ada. Nggak sama sekali. Nggak ada hubungan saudara, nggak ada. Tanggapan Bang Ero gimana? Ngajarin Rafa. Tanggapan Bang Ero gimana ngajarin Rafa? Ngajarin Rafa. Gue pengennya ngerjain Rafa sih. Tuh, anaknya lama-lama agak aneh. Gak ada orang di sini. Aneh banget. Kayak wristband buat balap mau dilepas tuh aneh banget. Yeah. Belum juga balap. Tapi gue bilang dia mau lepas gelang ini. Ini gelang buat balap yang bisa masuk ke tempat balap mau dilepas sama dia. Padahal belum balap juga. Jadi mungkin terus kalau bangun pagi-pagi buat lari kan ada ya namanya lari pagi. Ya kalau dibangunin pagi buat lari dibilangnya kenapa lari pagi-pagi? Padahal kalau gue lari siang udah hitam begitu, mau kayak apa dia jadi warnanya? Kayak siluet nanti. Jadi kopi. Lah mana Wisnu? Jauh banget. Jauh banget, udah ada titik-titik. Wisnu nih. Wisnu lagi di situ ngapain bro? Kipol. Mereka pecah-pecah, baru sinyal jelek di sini. Kita mau lari mana? Arah mana dulu? Arah mana dulu? Sana. Kanan. Ini gini aja. Ini. Balik. Kanan nggak? Nggak ada kanan. Oh suka. Ada sana lagi. Kita sana aja ya. Sana gini naik ke atas gitu muter turun itu lagi. Itu lagi naik lagi itu muter. Siap, ya, Bos. Pendek kok. Sisanya ini tangga. Tangga. Itu pendek kok. Sama kalau mau push up ke sini aja. Ya. Push up sit up semua di sini. Rafa pernah ngambek enggak gara-gara tegur? Gak pernah ngambek. Pernah sakit hati. Gak pernah ngomong aja kalau lagi ngambek. Lalu soalnya. Marahin terus bang. Marahin terus. dia ngambek sih ngambek. Pasti ngambek. Cuman dia kayak gak bisa ngomong sama kita. Dia ngomong apa orang gue yang gratis. Lo marah sama gue. Kita kan ngelatih kan bukan buat kita, buat dia juga. Jadi kalau dia malas, ya salah dia. Kalau dia kalah, salah dia. Kalau dia ini, salah dia. Kita kan hanya nge-guide. Dia kan tapi kan buat gue yang berapa, buat lo. Ya nggak, Rafa? Ya nggak? Kalau minum lama, enak kan? Langsung kayak panas. Yang paling galak Rafa siapa? Aku atau Ero? Bokap. Kemarin Papa udah ini loh, udah makan Rafa latihan. Mungkin dia tidur kan? Iya. Dia kan gak pernah tidur kalau lagi latihan. Soalnya awal jelek banget, parah. Tapi yang terakhir mulai bagus, besin habis ya. Morning. Iya. Emang Rafa di sekolah songong?
atau orang-orang? Siapa jemurnya tangan? Ya, yeah. Tadi dia bilang galak amat tapi dia di cowok di sekolah. Siapa ini orang? Iya itu. Diri kali. Diri kali sama kamu. Sering si ya. Ini. Brand Aymar. Iya dia. Dia mungkin iri sama kamu. Lo iri ya sama Rafa ya? Ya. Dibina aja orang gitu mah. Ya. Wes. Ini dong. Jangan banget. Bang Ucok, Bang Ucok, Bang Ucok. Eh, Cokis. Bang Ucok, lihat deh Bang Ucok. Si Wisnu di mana? Si anjing, gitu. Nggak mau lari di pojokan. Tuh. Nih tuh, kamu tuh sama musuh lo tuh katanya. Oh. Tuh liat deh, kawan-kawan. Berapa ya? Emang kena musuhan kah sama dia? Kena musuhan? Dia emang orang gitu. Sekarang mau gimana? Masih kecil main beribut. Ya Allah, kalau tinggal sama teman-teman coba-coba. Iya, ntar gitu loh. Awal-awal beribut, habis itu deket. Iya, teman deket. Ya, biasanya gitu. Kan gue dulu gitu juga. Nah, teman-teman gue. Sama Rasha. Dulu kan pas kelas 7, 8. Berantem-berantem mulu. Mesti di temen deket. Gibran Aymar gak ngecek lagi. Belum. Mari lah. Gini banget parah. Itu habis story di pantai terus berteduh gitu. Tuh si teman lagi tuh. Apa nonton baik apa? Mau apa dah? Katanya getau mau komen. Kata Bang Ucok, laporin ceweknya saya paling video call sama cewek lain tuh. 2 weeks, oke? Iya, Wisnu, iya buat dia videoan. Apa? Lucu banget ya, perakannya Wisnu. Lucu, perakannya. Iya. Lagi habis. Lagi beriman macam baru. Dia tahu. Betul. Dia bahasanya nggak bisa dengar. Bilangin. Tadi. Juga seru. Orang tuh suka ya banget. Udah benar. Aku sama ceweknya dia lemah disuruh balik ke Indo langsung beli tiket tuh ke balapan. Benar kan apa? Tuh benar kan? Enggak, tuh. Oh. Siap. Sana, kita belum stretching woy. Stretching yuk. Ayo. Guys, guys, geng-geng. Stretching yuk.
Eroku banget sih kalau udah kebocor. Eroku banget sih kalau masuk frame tampak samping mulu. Apa? Masuk frame. Masuk frame. Tampak samping. Tampak samping. Sudah. Eh, stretching-nya. Ikutin. Ikutin misal. Bagus deh, ini ya. Bagus deh, 1000 tanjir. Bisa naik sih. Terus balik kayak bilang kayak nih gitu iya kayak enggak ya enggak mau paham gitu gue malam gitu bangun gitu iya iya ntar gue ngomong ya udah guys gue mau play dulu bye see ya mari.